Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya permintaan pasar mendekati Natal dan Tahun Baru berdampak pada naiknya kembali harga jual cabai merah besar di tingkat petani. Harga cabai merah besar ini naik Rp5.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Harga cabai bisa kembali naik mengingat tanaman cabai mengalami penurunan volume dan kualitas. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di wilayah Jonrejo, Kota Batu. Tanaman cabai cukup banyak ditanam para petani selain tanaman sayuran lainnya. Mendekati Natal dan Tahun Baru, harga cabai besar kembali mengalami kenaikan di tingkat petani karena meningkatnya permintaan pasar. Kondisi ini disyukuri para petani karena biaya untuk pengeluaran cabai termasuk besar, khususnya untuk penyemprotan dan obat-obatan. Setelah sempat turun harga jual hingga di bawah 10 ribuan per kilogram, kini harga cabai besar kembali mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 di tingkat petani. Dan harga ini bisa berubah kembali tergantung kondisi pasar serta stok cabai siap panen di tingkat petani, karena tidak sedikit tanaman yang layu dan mati akibat terdampak faktor cuaca. Menurut salah seorang petani di kawasan lahan pertanian Jonrejo menjelaskan, akibat cuaca volume hasil panen bisa menurun drastis. Tanaman cabai belah bergaris, layu dan bahkan jatuh busuk, sehingga tidak bisa terjual untuk yang kerusakannya parah. Di lokasi para petani sedang melakukan panen cabai besar, walaupun sudah naik tetapi dengan harga jual di kisaran 14 hingga 15 ribuan hanya cukup untuk mengembalikan modal dan berharap harga bisa naik kembali minimal di harga Rp25.000 per kilogramnya. Harga cabai merah saat ini, Pak, saat ini berapa? Sekitar 14 dari petani. Dari petani 14, iya. Pak ya. Itu sudah harga termasuk harga tinggi apa harga sedang, Pak? Termasuk kalau rendah. Harga pupuk sekarang ya murah. Murah, Pak ya? Fresh, ya. Fresh dengan anunya, Pak. Ya. Pak, faktor cuaca gimana, Pak? Berpengaruh ke hasil, Pak? Pengaruh. Cuaca ekstrim pengaruh. Bisa sampai berkurang berapa persen, Pak, dengan kondisi cuaca hujan panas biasanya, Pak? Sampai 30%. 30%, Pak, ya. Oh, berarti tapi ya, kalau rugi nggak dengan harga 14, Pak, ya? Ideal, Pak, minimal untuk harga jual agar modal bisa kembali, berapa idealnya, Pak? Di atas 15. Iwan Hikmawan melaporkan.